Di partai pembuka Liga 1 2023-2024, menjamu Madura United, Maung Bandung harus puas berbagi angka imbang 1-1. Berbekal dukungan supporter setia, Persib Bandung justru tertinggal terlebih dulu di babak pertama. Laga baru berjalan 5 menit, Maung Bandung kebobolan oleh gol Jaja memanfaatkan umpan Novan Setia Sasongko. Madura United unggul 1-0 atas Persib. Tidak ingin dipermalukan, Persib terus menekan pertahanan Laskar Sape Kerap. Pada menit ke-77, Robi Darwis dijatuhkan pemain Madura United di kotak terlarang. Wasit langsung menunjuk titik putih, David Silva yang ditunjuk sebagai Algojo, melaksanakan tugasnya dengan baik. Kedudukan menjadi imbang 1-1 dan bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil ini Persib menempati peringkat kelima, sedangkan Madura United di posisi ketiga. Dan kita saksikan pemirsa.